Jadi kali ini gue balapan di Kalimantan Selatan, lebih tepatnya di Binuang ya, di atasnya Banjarbaru. Dan trek kali ini lebih jauh berbeda banget daripada Medan ya. Di trek yang kali ini ada SS yang sangat-sangat panjang, yaitu SS2. Itu dia panjangnya 24 kilo. Nama SS-nya Rantau Bakula, dan tapi awalnya gue berpikir di SS ini gue bakal terpukul jauh sama mobil-mobil yang lain, dan karena gue gak mau terpukul jauh, jadi yang berujung gue push mobil itu habis-habisan, dan ternyata justru gue bisa nyodoknya di situ. Oke, kita shake down pertama di Kampil, dan di situ enak-enak aja. Di sini kita menjalani total 12 SS. Di SS pertamanya itu di kantor bupati, di depannya gitu ada ikannya, disuruh muter, jadi kayak salom gitu lah. Jujur karena gue udah terakhir gue balapan tarmak itu tahun 2019 dan gue nggak pernah lagi balapan tarmak pakai Subaru, jadi pas di SS1 itu aku bad start. SS2, di SS yang dimana gue sama Meko berawalnya berpikir kayak udah kita relain aja di sini. Dan ternyata di SS2 nya itu gue bisa mencetak fastest di kelasnya gue sendiri di M2, nggak jauh-jauh banget lah ketinggalan di overallnya. Gue di SS2 itu gue ketiga. Di situ gue mulai positif kalau kita bisa banget nimpah di SS itu. Dan setelah itu kita lanjut lagi ke SS3. Di SS3 itu SS yang perkampungan gitu, jalannya kecil-kecil tapi ada jumping-jumpingan, crash segala macem, dan gue pede kalau Subaru di situ. Dari dulu gue kalau bisa nyolok ya cuma di situ, dan di situ gue menduduki fastest ke kedua di SS Kampil itu, dan gue ngerasa mobil tuh kayak nggak kepegang gitu, jadi gue jelek di situ. Gue overall ke-6 di situ ya di SS itu. Dan lanjut ke SS5, Pulau Pinang, di situ gue ngerasa mobil gue mulai loyo karena emang cuacanya panas banget di situ. Nggak tahu mau kenapa mobil gue tuh kayak loyo. Udah gitu kan dia cuman modelan tracknya tuh Pulau Pinang tuh lurus belok kiri, lurus belok kanan. Jadi pesot gue tuh bener-bener cuman misalnya ada 600 terus chicken, 600 chicken terus 300 belok kiri. Isiannya juga di belok kiri itu cuman downcut, sempit, dos, down overshoot. Gue mencetak sekitar ya jelek lah gue di situ, gue 11 lah tercepat di situ. Ya enggak, bukan hasil yang gue mau, tapi ya mau gimana lagi. Emang gue akui di situ emang gue nggak bisa fight. Jadi di SS6 nya itu kembali dengan track yang panjang lagi, Rantau Bakula, dan di situ gue mencetak second fastest dengan waktu 11:45.1. Di SS6 dan SS7 itu bener-bener gue pol-polan abis-abisan, karena yang gue tahu gue bisa nyikat mereka semua di SS itu aja, karena itu SS yang bisa gue bilang enak banget buat gue terbang-terbangin mobil. Gue udah berasa kayak di BRC atau nggak sih, wah gitu-gitu.
turun ke bawah, pas turun jembatan, depan kiri 6 long, pole 50. Waduh. Kiri 50. Depan medium, naik ke atas pole 100. Depan kanan 6 plus short, naik ke kanan turun ke bawah. Oke. Okay. S into kiri 6 kanan 6. Small pole, small 100. Kanan 6 plus over crest 70. Waduh. Waduh. Kiri 50, depan kanan. Dan habis itu kita lanjut ke kampil. Kampil lagi. Dan di situ gua mengalami power steering. Gua jebol power steering gara-gara mobilnya habis gua terbang-terbangin. Hasilnya modul ABS gua itu nabrak sama isian apa pramu oli power steering gua. Akhirnya gua start dengan posisi power steering yang sungguh berat, dan ya udah gua memaksimalkan mobil maksimal mungkin, dan waktu yang gua dapat juga ya masih lumayan cepet lah, 5 menit 22 detik. Di next day, karena gue udah tahu posisi gue udah aman, posisi gue ke-6. Tapi di M2, kelas gue sendiri, gue ke-1. Dengan di bawah gue, yang menyusul Om Ubang, bedanya semenit. Jadi di hari keduanya, gue bener-bener gak gue push mobilnya. Jadi gue cuman maintain pace gue aja, dimana gue gak ketinggalan, dan gue juga gak terlalu nge-push mobil. Di tampil reverse ini, gue ngerasa shock belakang gue itu mati, yang ngambang gak jelas gitu. Dan di kanan tiganya pas gue mau satu tikungan lagi finish, di situ pas gue masuk, pantat gue ngerasa ngambang, jadi gue keluar agak overshoot gue, dan ban kiri belakang gue itu nabrak, arm gue bengkok. Untung aja di selesai kampil reverse itu kita langsung masuk servis, karena kalau ada SS1 lagi gue mungkin gak akan bisa lanjut. Gue masuk servis, dimenerin semua sama mekanik-mekanik. Kita di sirkuit Balikpapan ini start 2 kali, dan karena gue tahu ini jaraknya pendek, jadi Om Ubang udah nggak mungkin ngejar gue juga nggak mungkin ngejar atas. Jadi gue awalnya rencana mau iseng-iseng short time, cuman ternyata mobil gue itu power bawahnya tuh ngedrop banget, dan itu gue masih belum tahu kenapa. Jadi pas gue masuk cornering tuh nggak mau teriak mobilnya ya. Dan yang di kedua, apesnya baru start tikungan pertama dan tikungan kedua itu aman, masih ada power steering. Tapi selesai tikungan kedua, power steering gua hilang lagi. Jadi itu karena olinya udah habis. Dan posisi gue tetap bertahan di 1 di kelas gue sendiri, tapi di overall gue ke-6. Bukan result yang gue pengen banget, tapi ya it's okay. Setidaknya gue udah bisa, seberapa SS gue udah bisa bersaing dengan kelas-kelas M1. Si bocah kecil nekat, saya menyebutnya sebagai FB, ataupun juga Fabulous Bintang. Karena di SS-SS awal, kelas M2 berhasil menyodok ke top 3 di kelas M1. Siapa lagi kalau bukan pembalap dengan muda usia 18 tahun, dialah Bintang Barlian, Anondo Eko. Setelah seremoni finish, kita turun, gue diteriakin sama om-om yang disuruh
bikin donat. Gue ngomong, om gue gak ada power steering. Udah gak apa-apa, yang penting airless kamu nyala, biar keren. Cobain aja kan, gue cobain tuh, set, muter nih sekali. Itu aja, setir itu gue cuma belokin kayak segini doang. Udah saya handbrake tuh. Saya handbrake, setengah, udah gue tenang koplingnya, udah muter sekali. Itu gak bisa gue counter setirnya, berat banget. Jadi akhirnya gue nabrak kon. Gue gak tau awalnya nabrak kon, pas nabrak, udah gue mau lanjut yang kedua, gak bisa belok dong. Abis itu baru dikasih tahu kalau kon nyangkut. Gue mau berterima kasih buat keluarga gue yang udah support gue full dari awal sampai akhir, dan semua penonton antusiasnya mantap banget. Terima kasih ya untuk mekanik udah ngerawat mobil gue, Pak Bujo, Om Uus, segala mekanik dari Amfibia, Pak Ung. Terima kasih ya para mekanik udah bekerja sangat keras. Semoga akan ada terus rally di South Borneo. Gue bakal selalu datang karena ya gue suka banget sama tracknya. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye-bye.